So, hari ini gue bakalan mencoba untuk membuat vlog pertama kalinya. Gue rada bingung ya untuk opening vlog-vlog kayak gini. Yang pasti gue bakalan ke Bandung dan gue bakalan ketemu teman-teman gue di sana, anak-anak Tangerang, anak-anak Jakarta, anak-anak Bandung, kita kumpul semua di sana. Dan nggak tahu sih kita bakal ngapain di sana, jadi ikutin aja keseruan-keseruannya. Biasanya kan gitu ya kalau vlogger-vlogger itu ya, menjanjikan keseruan padahal tidak begitu penting kehidupannya. So, Bandung. Yoi. Bandung ya. Let's go kita. Ini jadi bocah nih. Seneng banget. Libur telah tiba. Libur telah tiba. Pecel terenak di Serang. Dan kita maksudnya tiga samaan ya. Mas, Bandung Mas. Yoi. Bandung. Bandung nih. Kalau yang nanya ini di mana, ini ada di pertigaan. Pertigaan gitu dah. Ya di situ dah pokoknya. Cari aja sendiri ya. Pertigaan di Serang banyak. Jam 2 pagi masih belum nyampe ya. Kita udah nyampe ke apartemen. Cuma kita nampaknya nyasar ya. Ini pintu masuknya lewat mana ya? Basement gitu loh. Kalau ABC ini kalau nggak salah ya, itu cuma nomor buat parkir. Enggak, itu di dalam yang itu ya, no. Oh, liftnya. Mau marah? Gantinya dong. Tahu. Ya udah kita kesana ya. No, Bandung nih. Bandung. Yoi. Kita udah nyampe apartemen di sini. Berapa jam? Lumayan. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16. 6 jam. 16. 6 jam. Tapi itu dari Serang. Serang ya, benar. Dari Serang 16. Kita mau review ruangan kali ya. Jadi ini room tour ya. Ini apartemen kita selama 2 hari 2 malam. Berdua malam di sini ada kamar mandi. Ada something di sini ya, ada mbak-mbak. Terus ini ya cukup nyaman lah untuk yang biasa sendiri ya. Masuk ke ruang tengah, ada televisi, ada AC, ada lampu yang nggak bisa nyala, ada temen yang bisa jadi supir juga yang sudah PLR matanya. Terus di belakang ada yang paling luar biasa ya. Ini review paling mantap, dikunci. Oke. Ini ada balkon, tempat nongkrong paling asik ya, cuman segini beda ya, nggak bisa lebih. Dan kamarnya di sini ada dua, ada yang buat sendiri, ada yang buat berdua. Walaupun kecil-kecil tapi lengkap sih fasilitasnya. Ada sirup yang wah nggak tahu kapan ini, udah amat. Ya udah, ada rice cooker, ada kompor. Ini kompor yang nyatu sama meja, dong? Iya. Kok gue norek? Di rumah gue nggak ada nih. Harus lah. Wah. Kita review oleh siapa tuh ada. Oh enggak. Nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Satu sih yang kurang ini. Air minum. Ini? Oh ini. Ternyata di sini ya. Oh iya, lengkap, lengkap, lengkap. Isinya, ya? Kita lihat. Berat. Berat. Kita intip dikit. Ya, sudah azan. Ada nih. Sedikit. Segaris. Segaris. Lumayan, kita cuma bertiga. Ya Allah, jatuh. Di sini ada apa? Oh, nggak bisa dibuka. Ya udah. So, ini hari kedua. Gue baru bangun. Udah lama sih bangunnya. Gue bangun jam 8, tidur jam 6. Berarti sekitar 2 jam tidur. Susah tidur coy, di sini gila, panas banget. Bandung cahayanya dewa ya. Cuman pas gua buka, anginnya dingin coy. Beda sama tempat gua anjir. Dianya mendung mataharinya, anginnya panas. Ya udah, ntar kita bakalan coba untuk datang ke acaranya YouTube Fan Fest Showcase di Bandung. Jadi di sana ada Miao Au, Kokopo, The Jumers, Gogo Boy sama Alison. By the way, ini TV mengganggu juga ya. Ntar kalau misalkan gua udah siap-siap, gua bakal coba untuk on cam lagi. Anjay. On cam lah. Bu Haji sudah belum? Gila, gua kalau nge-footage cuman 30 detik, semenit.
Ini jadinya 10 menit gak ya video? Ini vlog pertama loh, mohon maaf. Waktu itu udah berusaha pernah nge-vlog tahun lalu, tapi gagal. Jadi tahun ini harus berhasil untuk vlog pertama kali. Dan ya, megangnya juga bangsat sih. Tidak teratur. Kita mau makan dulu ya? Makan. Kita makan dulu. Udah, kita langsung ke tempat makan. Ini transisinya lewat ketek. Iya, kita udah di Burger King Ciwok ya. Kita mau makan dulu. Di sini ada makanan yang tidak begitu penting ya, sampah. Tapi tetap kita makan karena enak. Dan nanti kita bakalan ketemu sama Regi dan kawan-kawan. Cuman nggak tahu mereka masih di mana. So, transisinya apa lagi ya? Jidat kali ya. Yoi, Mas Nandes. Transisinya mantep. Juanco Herman. Ini transaksi paling the best. Transaksi. Transisi terbaik ya. Oh, iya. Kamu mesti nempel jidat gue dulu, iya. Baru begini. Habis ini kita transisinya lewat ininya juga. Ya set, ini transisi set. Weh, gila. Harus dari transisi gue. Transisi gue. Ada Apip Yulis Mawan. Ada manajer, ada jangan. Ada manajer pribadi Regi maksudnya. Regi ya. Kehidupan, manajer kehidupan. Vlog ini bakal didedikasikan untuk YouTube. Anjay. Dari Okto. Anjay. Tolong Pip, promosiin gua dong. Lu enggak pernah promosiin gua. Lu. Siapa? Mulai aja dulu. Aduh ya. Kita transisinya kemana ya? Kejuan. Enggak, tadi tuh udah ketek, jidat, sini. Mungkin kita harus ke Sman lagi. Ke belakang kepala kayak TikTok. Gini kok. Kepala gua dong. Di mana? Oh iya, kepala api. Set. Anjir. Yoks. Hans. Hans Sugar. Jangan lupa ya, nanti ada merchandise. Wow. Langsung hard sell. Halo. Alison, Alibaba, Rattle Snacks Mania, Manto Hot Chicken Chicken Shit. Senpai juga. Ya. Maha. Ini kenalin Tari. Halo. Tari cewek gua. Ini No, ini temen gua. Cowok gua. Ini cowok lu. Yang ini cowok gua. Kopet tadi keluar tapi enggak ada penjagaan. Kalau misalnya lihat crowd-nya lah, kalau misalnya crowd-nya udah terlalu rusuh untuk desak-desakan, mending buat hari ini kayak Apip ya kan, nanti ada terjadi seperti itu, mending langsung pergi. Kasihan mereka nya, mereka nggak bisa ngapa-ngapain misalnya. Kalau orang-orang gedenya, nggak masalah, anak-anak kecilnya. Capek ya? Capek banget. Padahal hanya nonton. Hanya nonton jalan-jalan, telah. Ada yang dada-dada? Ada yang dada-dada di belakang? Kok nggak bisa? Hah? Guys, gak mau ikut gue juga, kamar teman gue. Istirahat dulu, ntar malam baru nongkrong lagi. Tidur dulu, mencoba tidur. Tadi makan sudah kenyang ya. Kayaknya kita ntar harus mampir dulu ya ke minimarket. Air, cemilan. Cemilan? Tidak lucu. Tidak lucu. Udah, kita langsung aja ke apartemen. Baru sampai di apartemen. Capek. Mau istirahat, pengen tidur. Hari ini baru tidur 2 jam tapi gua enggak tahu sih bisa tidur apa enggak. Ntar malam rencananya bakal nongkrong sama anak-anak. Nongkrongnya katanya di mana ya tadi nongkrongnya ya? Enggak tahu. Enggak yang sate-sate apa gitu. DJ. Sate DJ. Enggak tahu tuh sate DJ di Bandung. Katanya sate kambing, cuman enggak tahu dah. Sate kambingnya enggak DJ. Wow, kurang lagi. Ya udahlah. Ntar kita ketemu di pas ketemu sama teman-teman. Apa sih? Ngomong apa sih? Kita transisinya di lutut sekarang. Mana ada ya? Oke. Okay. Itu tadi dengkul kan transisi namanya. Jadi kita mau kemana Bu Aji sekarang? Ciwok pagi. Nonton Lutfi ya? Lutfi Halimamam. Udah. Hamilmawan. Hamilmawan. Kita lantai 11 ya. Tidak penting. Jadi
kayak auto gitu. Gak kebuka-buka nih. Naik turun aja. Tuh ada yang mencet dari luar. Untung. Kalau gak ada yang mencet, anjir keluar-keluar. Untung ya, masih untung. Hari ketiga kita mau pulang, udah check out. Check outnya keren deh, apartemennya. Tinggal gembok, selesai. Apa kita gak mau pulang setrikaan? Iya, gimana? Jangan kaya, jangan kaya kakak. Kalau pulang ngeliatnya itu parah banget. Bantal, asbak itu biasa jadi bantal. Kita baru keluar dari apartemen dan sekarang PR-nya adalah mencari parkiran lain untuk membeli sesuatu. Dan ini macet. Sip, kok nggak blur? Kamu pamit, aku juga pamit, kawan aku juga pamit, Lutfi, Dea. Ya Allah, gembel banget. Dikasih lihat dong bawahnya. Nggak bolong kayak aku. Ya. Pira. Ada Dada Senpai. Jangan nih, pulang duluan nih. Ya. Masih siang. Elah. Ya. Kerja, Mak. Lu ntar lagi udah jadi anak habis loh. Udah, sekarang udah. Tinggal tasnya Supreme. Tel Supreme. Ini Zaf bukan? Iya, makanya. Ada lagi Adidas. Eh, gua memang suka Adidas. Pake kaos gua nih, tok. Biar wow. Adidas banget, Adidasnya celana Adidas. Iya, Adidas banget ini teman. Senpai gue emang terbaik. Fajar, ceweknya Fajar ya? Gak boleh. Pamit. Oh iya bisa. Ngerti banget. Lagi. Hans. Sinematik. Iya. Yeah. Sudah. Oh ya, gua mau pamit. Gua kan mau pamit. Hans. Ya ya. Pamit. Siap. Gimana? Next. Di Yogyakarta. Ya, boleh. Jakarta. Gimana lagi? Senpai Kimochi. Kimochi. Thank you banget. Sayonara. Arigato. Gua sini. Iya, wow. Wow. Bos. Kok pulang? Di konyol. Konyol. Bos H2SC ECS Bali. Nanti kita email ya. Sip. Jangan lupa beli ya. Bos telepon. Okay. Langsung aja di bawah. Males ngeditnya. Apa? Ya, duluan ya. Duluan Andre. Yuk jalan. Ya udah. Foto dulu, jangan pulang. Foto dulu? Iyalah. Emang foto dulu? Enggak kan? Ini orang ada aja. Udah kita pulang. Minum kamu. Oh iya, minum aku ada di situ. Lu balik dong sekarang? Sekarang? Gak ada, Ju. Halo? Datang. Hai. Kok lu gak ngindar? Lu malah tarik. Yaudah, Mas Andes. Aku cabut duluan. Hati-hati ya. Siap, pacarnya Mas Nandes, thank you deh. Mana nih? Katanya nggak pulang. Yoi. Wow. Alasnya benar-benar daun ya? Daun beneran ya? Tidak ada piring. Gimana? Senang sekali nampaknya. Wow. Banyak juga ini. Wow. Makan dulu ya. Gimana Mas? Kenyang Mas? Kenyang Mas. Kenyang. Sekarang kita pulang. Yeah. Semoga nggak kayak kemarin. Amin. Karena kalau tidak kenyang tidak boleh pulang. Dan kita di sini langsung ke arah pulang. Nganterin tadi dulu Tangerang baru ke Serang. Kita ketemu lagi di rumah.